Intensitas hujan akan meningkat di wilayah Baru, Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Sopeng, dan juga Bone. Hujan diprediksi akan turun sejak 8 hingga 10 Februari 2023 mendatang. Sementara, untuk wilayah Sulawesi Selatan bagian utara yang meliputi Luwu Raya, Tanah Toraja, Toraja Utara, serta sebagian wilayah di Bone, Sinje, dan Bulukumba, diperkirakan akan diguyur hujan sedang hingga 7 Februari mendatang. Februari ini seperti kemarin itu ada kejadian banjir di wilayah Baru dan Pare-Pare. Itu memang berdasarkan hasil pantauan pos hujan, itu memang tercatat curah hujan dengan kategori ekstrim, di mana kisaran hujannya itu 200, kalau tidak salah itu di wilayah Baru dan Pare-Pare. Jadi memang saat itu memang curah hujannya dalam kategori ekstrim. Hal itu terjadi karena adanya belokan angin, kemudian adanya pertumbuhan awan hujan memang pada sore hingga malam hari, serta adanya fenomena NGO dan labilitas udara yang labil, serta ada kelembapan udara yang cukup basah.